Kru sistem rudal taktis Iskander M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di Desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.